lagi. Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tunjang sains dan teknologi matematik awam. Standard kandungan MA 4.0 nilai wang dan standard pembelajaran MA 4.1.1 mengecam mata wang Malaysia dalam bentuk siling dan wang kertas. Adik-adik semua, wang negara Malaysia ada dua bentuk. Satu siling dan yang kedua adalah kertas. Baiklah, mari kita belajar mengecam wang Malaysia bersama dengan Aaron. Dan adik-adik sudah bersedia semua? Hello guys, hari ini saya mau perkenalkan mata wang ataupun disebutkan ringgit Malaysia. Singkatan dia RM. Wang mempunyai dua jenis, yaitu duit kertas dan siling. Salah satu contohnya siling panggil 50 sen ataupun nilainya 50 sen. Oke, kasih tunjuk dulu 50 sen tuh. Kasih tunjuk di video. Nah, tuh. Ah, ini nampak 50 sen. Ah, 50 sen. Ah, tengok. Dan dapat 50 sen. Oke, bagus. Ini 50 sen duit baru. Ini pula nilainya 20 sen. Selain 50 sen dan 20 sen, siling Malaysia juga mempunyai 10 sen. Siling baru. Kasih tunjuk yang siling baru. Ini siling baru. Oke. Dan ini siling lama. Tapi nilainya sama juga, 10 sen. Ringgit Malaysia juga mempunyai 5 sen. Satu sen. Baik, 1 sen. Ringgit Malaysia bagi jenis kertas. Oke, ini contoh saja. Tengok nih. Ini contoh. Oke, ini 1 ringgit. Karena yang ini 5 ringgit. 5 ringgit. Apa nilai dia? 10 ringgit. 10 ringgit, Pak. RM 10. Selain 10 ringgit, ringgit Malaysia juga ada 20 ringgit ataupun yang dikenal RM20. RM50 ringgit. Mata uang lah yang ada kertas dia 100 ringgit. Inilah paling mahal. Oke. Oke, ini duit betul-betul. Bukan contoh lagi macam tadi. Itulah macam ada besar sedikit sama bengkok lah. Ini sama juga lah, 5 ringgit. Terus tunjuk tuh 5 ter. Ini 5. Oke. Ada gambar burung. Ini 10 ringgit bunga. Bunga refleksia. Ini gambar Maraya. Maraya. Ini berapa? Ini 20 ringgit biasa kan dipanggil ataupun yang dikenal RM20. Sepakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Bye.